kasih. Untuk kegiatan pada siang ini kami bersama teman-teman dari bidang tata bangunan dan drainase coba menindaklanjuti laporan dari warga kemarin untuk di depan SMP Muhammadiyah 1 Kudus ada genangan yang tidak apa cepat surut. Kami ure ternyata di dalam drainase yang sudah ada sampah berupa 3 sak untuk kelapa muda, batang kelapa yang sudah dimasukkan dalam sak 3 sak kelapa muda, sehingga mengakibatkan tersumbatnya aliran air dari utara ke selatan menuju Jember yang selama ini mungkin menambah parahnya genangan yang ada di perempatan Jember. Karena kondisi material sampah tadi berupa kelapa muda yang sudah dikemas dalam karung, 3 karung tersebut, kami berusaha memberikan sosialisasi kepada para penjual kelapa muda di sepanjang KR Asnawi yang menempati di atas saluran drainase kita. Apabila nanti memang terjadi pengulangan permasalahan dalam artian membuang sampah yang sama, material yang sama, maka akan kami tertibkan seluruh pedagang kelapa muda yang ada di sini untuk kita tertibkan, untuk tidak menjual lagi di sepanjang di atas drainase kami.